wabarakatuh. Hai teman-teman Bang Kapol, jumpa lagi dengan saya Cici Nasyanita. Kali ini di hari Jumat, spesial sekali saya mengunjungi pondok pesantren ya. Ini Hidayatul Salikin ya. Ini bersama saya sudah ada Kiai Jafar. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Oke Kiai, jadi terima kasih sudah menyambut tim Bang Kapol ini ya. Kita mau lihat suasana belajar di pesantren ini Kiai. Mungkin bisa dipandu kita Kiai ya. Baik. Oke, sambil jalan aja teman-teman Bang Kapol, kita langsung melihat situasinya gitu Kiai ya. Iya. Yeah. Ini menjelang Jumat. Iya. Yeah, okay. Anak-anak sedang membersihkan masjid, persiapan sholat Jumat. Oke. Okay. Ya. Adapun aktivitas belajar mengajar sudah off dari jam 10. Jadi sudah persiapkan diri untuk sholat Jumat. Ya. Oke, mungkin bisa ceritain di pesantren ini biasanya kegiatan para santri ya. Ini kayak gimana? Jadi semua santri wajib nginap di pondok. Ini adalah asrama untuk pondok pesantren putra. Yang putri ada di Gang Fajar, 1 kilo dari sini, tepi jalan Pasir Pati. Dan kurikulum kita sedikit berbeda dengan kurikulum lain karena ini memadukan kurikulum modern dengan kurikulum klasik yang disebut dengan kurikulum pondok salaf, yaitu diajarkan bicara bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai bahasa harian ya, untuk komunikasi. Juga mereka belajar membaca kitab kuning. Ya, artinya bukan hanya bisa bicara, tapi mereka juga bisa memahami ilmu-ilmu agama secara detail lewat kitab kuning. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, tahu Kiai, kitab kuning? Iya, Kiai. Kitabnya warnanya kuning. Iya, benar juga ya, Kiai. Kiai, mungkin boleh diinformasikan bahwa kan di sini belajarnya ada beda bahasa, misalnya bahasa luar ya. Iya. Itu gimana, Kiai, mungkin? Jadi guru-guru yang di sini, mereka sudah semuanya harus menguasai salah satu di antara bahasa itu. Jadi baik di kelas ataupun di luar kelas, mereka speakingnya sudah English or Arabic. Oh, iya, biasa sekali. Jadi udah kayak bahasa sehari-hari gitu ya? Sehari-hari. Kayaknya boleh kita lihat nih anak-anaknya nanti pakai bahasa boleh, itu. Nggak apa-apa. Wah, ya. Ini kesempatan yang luar biasa ya, ini. Itu lagi bersih-bersih, itu mau kita panggil atau siapa? Boleh. Ya. Sama kita sudah gabung lagi salah satu santri di sini ya Kiai ya. Yeah. Namanya tadi siapa, Dek? Rifat Al-Ghazali. Rifat Al-Ghazali. Yeah. Min aina Rifat? Udah praktek nih. Ismu kaman? Ismi Rifat Al-Ghazali. Dia duduk di kelas 4. Oh iya. Nah, iya. Jadi itu sekilas dari yang dilakukan setiap hari. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah nabiyyi. Kaifa asbahta? Asbahtu bil khair. Bagaimana pagimu? Pagi saya baik. Wah, luar biasa. Ini pasti sekali saya sampai gak ngerti loh. Iya, iya. Oke. Kalau bahasa Inggris juga gimana? Ya, sama. How are you? I'm fine. Jadi itu bahasa harian juga. Masih ya? Iya. Jadi buat ibu-ibu mungkin di rumah yang anaknya pengen pasti berbahasa kayaknya bisa direkomendasikan ke sini ya Kiai ya. Monggo. Ya, selain mungkin belajar agama juga belajar yang lain juga kan Kiai ya? Ya, ada entrepreneur nanti. Wah, mereka belajar. Diajarin bisnis. Okay. Yang jelas mandiri mereka setelah keluar. Mandiri. Ya. Ada juga kemarin ekstrakurikuler kita selain ada musik ya. Yeah. Ada musik gambus modern, ada band, ada musik rebana, hadroh, marawis, ada juga pencak silat, taekwondo ya. Taekwondo, kemudian latihan pidato tiga bahasa tadi, kemudian ada juga aquascape. Aquascape kita kemarin juara dua. Luar biasa. Iya, juara dua. Ekstrakurikuler dan juga akademis dan akademis di sini ada ya. Dan mereka mandiri. 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 Terima kasih Adik ya. Oke, Kiai mungkin tentang bisnis nih. Kemarin ada menteri juga kesini ya Kiai ya. Nah itu bisa dijelasin nggak Kiai tentang bisnis yang mie sagu Nusantara atau gimana? Ya, Nusantara sagu mie. Nusantara sagu mie. Ya, Nusantara sagu mie ini berbahan baku dari sagu rumbia di Bangka. Alhamdulillah kemarin Menteri Pembangunan Desa Tertinggal Pak Abdul Halim
itu silaturahmi ke sini dan langsung menjadi ambasador dan marketingnya. Oh, iya, beliau sangat responsif dan sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren yang bersinergi dengan PWNU Bangka Belitung. Oke, ini terkait juga dengar-dengar ya. Ini juga ada anak-anak di pesantren ini yang sering kuliah atau sekolah melanjut ke luar negeri ya? Iya, bukan hanya sering, setiap tahun. Setiap tahun ada beasiswa yang diberikan oleh pondok kepada anak-anak yang berprestasi. Ada ke Mesir, ke Turki, ke Jordan, ke Maroko, ke Belanda, ya, kemudian ke ada tetangga sebelah ke Johor juga ada. Ya, jadi mereka alhamdulillah ada juga tahun ini yang ke Australia. Ke Australia, dan mereka tidak hanya melanjutkan di bidang agama, tapi di spek ilmu yang lain. Baik, teman-teman Bang Kapos, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Kiai Jafar ya. Makasih banget Kiai. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya Kiai ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak generasi muda untuk penutupnya ini Kiai. Buat anak-anak generasi muda kita sekarang kan tahulah bagaimana ya. Ya mungkin Kiai boleh disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Cici dan rekan-rekan. Mari kita tetap semangat, hidup sehat bagi teman-teman dan generasi muda. Khusus para pelajar, carilah guru yang bersanad sampai ke Rasulullah. Kalau kita mencari guru agama, jangan salah. Karena wiro sableng, sebelumnya enggak sableng. Jadi wiro sebelumnya enggak sableng, Mbak Cici. Jadi sableng karena punya guru Sinto Gendeng. Jadi kalau gurunya gendeng, muridnya sableng. Maka bagi para anak-anak muda, kalau cari guru, guru yang benar. Guru bukan hanya pintar, kalau pintar bisa belajar, tapi harus benar. Dan beragama harus yang santun, yang baik, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Tetap semangat dan jadi pengusaha. Widih, oke. See you later. See you.